Saudara, Polres Metro Jakarta Utara menangkap tiga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar di Penjaringan Jakarta Utara. Di hadapan polisi, ketiga pelaku yang masih berstatus pelajar SMP ini mengaku salah sasaran menyiram air keras kepada korban. Atas perbuatannya, para pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Metro Jakarta Utara dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Mau jadi polisi katanya. Dia punya cita-cita. Tapi motif awalnya tadi ada apa, tantangan kalau Jawa, orang Jawa bilang apa kalau tantangan? Ada perselisihan antara dua kelompok ini, ya, tersama W dengan kelompok pelaku ditantang untuk berkelahi, kemudian didatengin, dicarilah si penantang ini, tapi ternyata ketika dia melemparkan air keras, objeknya menjadi random. Ya, sasaran korbannya menjadi random. Sebelumnya, aksi para pelaku menyiram korban dengan air keras terekam CCTV di lokasi kejadian. Akibat peristiwa yang terjadi di Jalan Kamal Raya Penjaringan Jakarta Utara ini, 4 pelajar SMP jadi korban. Sudah lama, berarti kamu niat mau nyiram si Wan sudah lama.